Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden MCA Wee Ka-siong membidas setiausaha agung DAP Anthony Locke kerana mendakwa MCA membawa imej yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Cina. Wee yang merupakan bekas menteri pengangkutan mengingatkan pemimpin DAP itu bahwa hak yang dinikmati oleh mereka adalah hasil daripada tindakan pemimpin MCA sejak negara mencapai kemerdekaan. Hak kerakyatan, hak untuk mengundi pun, hak apa yang pemimpin DAP dapat sekarang pun, jangan lupa, sejak kemerdekaan kita perjuangkan bersama untuk dia. Kalau kata MCA tak buat apa-apa, sekurang-kurangnya dia ada hak untuk mengundi, betul? Hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Jangan kata kita tidak buat apa-apa, ini memang menyakitkan hati kita, katanya dalam klip video yang dimuat naik di akaun media sosialnya semalam. Sambil menyorot penubuhan dua university, University Tunku Abdurrahman, UTAR, dan University Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdurrahman, TAR UMT yang dibiaya oleh MCA, Wee berkata institusi itu telah melahirkan 383,000 graduan membuktikan sumbangan parti itu kepada negara. Ini bukan angka yang kecil. Pada waktu ini pun ada 53,000 pelajar menuntut di dua institusi ini. Apa maksudnya? Kalau MCA tak buat apa-apa, bagaimana kita boleh mendapat hasil ini, katanya. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah bertindak sebagai semak dan imbang kerajaan dan bertanggung jawab menjaga keharmonian kaum. Kita tak nak rakyat gaduh, sebab itu MCA dilihat sebagai parti yang tidak ekstrim sangat. Kami nak menonjolkan semangat muhibah. Itulah kekuatan kita hari ini, katanya. Justeru Wee membidas Locke kerana menafikan sumbangan MCA yang memberi kesan kepada masyarakat Cina hanya kerana parti berasaskan Cina itu tidak ikut rentak DAP. DAP mahukan Malaysia-Malaysia, kita tak setuju sangat. Kemudian mereka mempunyai deklarasi setapak pada tahun 1960, mahukan persamaan antara kaum dan jangan ada perbezaan antara bumi putra dan bukan bumi putra. Kemudian mereka mahu menghapuskan sistem kota. Tengok, apa yang mereka lihat pada MCA, ini adalah kayu pengukurnya. Ya, kita tak dapat ikut rentak mereka di EP buat semua ini. Ini memang takdir Tuhan. Mereka dah berkuasa, sekarang serah kepada kamu, buatlah apa yang patut, katanya. Bantahan Wee dibuat selepas kenyataan Locke semasa wawancara di podcast Keluar Sekejap yang dihostkan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufian Hamdan. Locke yang juga Menteri Pengangkutan juga menegaskan bahwa terdapat persepsi bahwa MCA adalah parti tauke, mengatakan ia adalah parti yang hanya untuk orang kaya dan orang yang mempunyai jawatan. Presiden MCA Wee Ka-siong membidas setiausaha agung DAP Anthony Locke kerana mendakwa MCA membawa imej yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Cina. Wee yang merupakan bekas menteri pengangkutan mengingatkan pemimpin DAP itu bahwa hak yang dinikmati oleh mereka adalah hasil daripada tindakan pemimpin MCA sejak negara mencapai kemerdekaan. Hak kerakyatan, hak untuk mengundi pun, hak apa yang pemimpin DAP dapat sekarang pun, jangan lupa, sejak kemerdekaan kita perjuangkan bersama untuk dia. Kalau kata MCA tak buat apa-apa,
sekurang-kurangnya dia ada hak untuk mengundi, betul? Hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Jangan kata kita tidak buat apa-apa, ini memang menyakitkan hati kita, katanya dalam klip video yang dimuat naik di akun media sosialnya semalam. Sambil menyorot penubuhan dua university, University Tunku Abdurrahman UTAR dan University Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdurrahman TAR UMT yang dibiaya oleh MCA, WI berkata institusi itu telah melahirkan 383.000 graduan membuktikan sumbangan parti itu kepada negara. Ini bukan angka yang kecil. Pada waktu ini pun ada 53.000 pelajar menuntut di dua institusi ini. Apa maksudnya? Kalau MCA tak buat apa-apa, bagaimana kita boleh mendapat hasil ini, katanya. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah bertindak sebagai semak dan imbang kerajaan dan bertanggung jawab menjaga keharmonian kaum. Kita tak nak rakyat gaduh, sebab itu MCA dilihat sebagai parti yang tidak ekstrim sangat. Kami nak menonjolkan semangat muhibah. Itulah kekuatan kita hari ini, katanya. Justeru WI membidas Lok kerana menafikan sumbangan MCA yang memberi kesan kepada masyarakat Cina hanya kerana parti berasaskan Cina itu tidak ikut rentak DAP. DAP mahukan Malaysia-Malaysia, kita tak setuju sangat. Kemudian mereka mempunyai deklarasi setapak pada tahun 1960, mahukan persamaan antara kaum dan jangan ada perbezaan antara bumi putra dan bukan bumi putra. Kemudian mereka mahu menghapuskan sistem kota. Tengok, apa yang mereka lihat pada MCA, ini adalah kayu pengukurnya. Ya, kita tak dapat ikut rentak mereka di EPI buat semua ini. Ini memang takdir Tuhan. Mereka dah berkuasa, sekarang serah kepada kamu, buatlah apa yang patut, katanya. Bantahan WI dibuat selepas kenyataan Lok semasa wawancara di podcast Keluar Sekejap yang dihoskan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Sufian Hamdan. Lok yang juga Menteri Pengangkutan juga menegaskan bahwa terdapat persepsi bahwa MCA adalah parti tauke, mengatakan ia adalah parti yang hanya untuk orang kaya dan orang yang mempunyai jawatan.